Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali berjumpa dengan channel kami Cafe Kenyung. Nah, di sini saya mau memperkenalkan cara masak ayam kapri spesial. Ayam ini ya, kaprika spesial bumbu kecap. Pedas dan enak banget ya. Nah, pertama-tama saya sediakan di sini 1 kilo ayam yang sudah saya bersihkan dan saya potong-potong. Ini tadi sudah saya kasih bawang putih sama masako sapi sedikit ya. Tadi saya taruh sekitar setengah jam. Jadi biar enggak kelamaan nunggunya, sudah saya bumbui dengan masako sapi dan bawang putih. Sudah saya taruh sekitar setengah jam. Karena harus seperti itu ya. Dan ini ada sedikit minyak untuk menumis. Ini bawang putih sekitar 6 siung bawang putih yang sudah saya giling halus, kasar ya, giling kasar ya. Terus 4 lembar tipis jahe, cabai ini sekitar 20 biji. Kalau takut pedas jangan terlalu pedas ya. Ini cabai sekitar 20 biji saya giling. Dan ini paprikanya. Paprikanya sekitar 10 biji, 5 hijau, 5 merah. Kecap manis, masako sapi, saori saus tiram, 1 sendok makan gula putih, 1 sendok teh garam. Oke, lanjut aja. Nyalakan api kompor dan tuang sedikit minyak. Nah, gini, segini sekitar berapa ya? 5 sendok makan mungkin ya. 5 sendok makan aja, cukupnya aja. Oke. Biarkan agak panas sedikit. Lalu masukkan ini bawang putih dan jahe yang bumbu yang dimasak tadi dan jahe masukkan dulu. Lalu tambahkan separuh dari cabai yang digiling tadi, separuh aja. Sampai ya, separuh aja. Karena kalau digoreng semua nanti rasanya kurang pas. Jadi untuk pengalaman masak daging, jadi cabai jangan dimasukkan itu, hanya separuh aja. Nah, kalau sudah kekuningan seperti ini, masukkan ayam dan diaduk sampai bumbunya merata ya. Terus tunggu sampai dia juga berubah warna. Ayamnya berubah warna. Nah, kalau warna sudah seperti ini, sudah berubah warna, masukkan masako. Saus tiram ini cuma separuh aja ya, atasnya dong. Sampai separuh aja. Oke. Dan masukkan kecap manis. Masukkan kecap manis cukupnya. Ini sekitar 2 sendok makan juga boleh. Cukupnya aja. Oke. 2 sendok atau 1 sendok makan. Tambahkan sedikit air, tambah setengah gelas air. Oh ya, tadi lupa di deskripsinya depan saya nggak bilang ada airnya ya, lupa, sorry. Lalu masukkan separuh dari cabai gilingan ya. Biarkan terus mendidih sampai itu kuahnya nyemek-nyemek gitu, sep gitu. Udah mendekati aku seperti ini, masukkan paprika. Diaduk-aduk, tunggu sampai asat aja kuahnya, ini asap hidang. Nah sudah asat teman-teman, kompor dimatikan ya. Nah, ini dia ayam paprika bumbu kecap sudah siap dihidangkan. Teman-teman boleh memfollow, boleh mengikuti, jangan lupa subscribe channel kami Cafe Kenyung dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti notifikasi video-video terbaru dari kami. Thank you. Dan sampai jumpa di video mendatang. Bye-bye.